Я сказал, мы издали, вообще издали. Hi guys, jangan lupa subscribe ya. Like, comment, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Subscribe guys, subscribe. Selamat menonton. Dadah. Hi guys, good morning. Balik lagi di channel Merdi Anrel. Jadi di sekarang kita hari Kamis pagi hari di Ankara, kita mau berangkat ke Sakarya, dijemput sama pamannya, kita mau ke sana by car. Karena hari Sabtu kita akan ada resepsi pernikahan kita. Tuh, dia sibuk. Kita bawa satu koper aja. Bawa satu koper sama satu bag. Bag. Dan pamannya udah datang dan kita sekarang mau berangkat ke bawah. So that's why I'm talking like this. So now we are going to Sakarya for our Turkish wedding. Okay, let's go. Ya, kita mau pergi ke Sakarya. Pamannya sama sepupunya di luar. Ya, jadi dia pamannya sama sepupunya. Kita mau pergi ke Sakarya. Good night, Din. Jadi kita mau on the way ke Sakarya. On the way Sakarya. Jadi ini jalan tol, suasana di Ankara menuju ke Sakarya seperti ini. Ini tuh udah kayak gurun pasir. Tapi ini tuh kalau musim salju, ini tuh semuanya dipenuhi dengan salju-salju yang berwarna putih non mulus, snow seperti Snow White. Tapi karena sekarang summer, jadi posisinya kayak gini tuh. Kayak panas banget gitu, kayak padang pasir gitu, tapi bukan, jadi kayak kering kerontan gitu loh. Kering sih di sini, soalnya kan anginnya gede, terus panas, jadi kalau kepanasan tuh nggak keringetan. Dan ini tuh posisi summer, nanti kita jalan-jalan lagi pas posisinya lagi winter ya, lagi musim salju, biar kalian lihat di sini bentuknya kayak apa. Pertengahan jalan kita mampir dulu ke sebuah supermarket yang dimana rasanya murah, rasanya harganya murah-murah. Ini sucuk, ini sosis yang udah dipotongin ini. Sosis yang udah dipotongin. Jadi pamannya mau belanja untuk anaknya, yang dimana anaknya itu
adalah mahasiswa dan lapar katanya. Jadi belanja dulu sebelum nyampe ke So Sayang, do you wanna buy something in here for our home stuff? Well, later, I assume we can come when we back to Ankara. We can come here again. Come on. So we can buy something. It is here is better and cheaper, and we can find everything. Everything what? Yeah, everything, every brand, every food, and it is cheaper, you know. But it is part of our home. So did you like this place? Yeah. Special something like nuts, peanuts. Special latte, yeah? Like this is peanut, this is nut. You cannot find this in Indonesia. Figa. Why? Apricot, hazelnut. Yeah. Come on. Togi busy. Eh, Toga, I mean. Sorry, Togi, do you? Because I have friend in Indonesia. His name is Togi. Oh, what does it mean? Yeah. What is this? Sprite? Sprite. Careful. Orange Fanta. Ya ampun, dibawa disimpan lagi. Tadi dibawa disimpan lagi. Ini udah berjuta-juta kali loh. Ya Allah. Sudah banyak apa? Is it enough? Yeah, sure. Walking the episode. Careful, sayang.
itu kan aku mau kasih tahu ke kalian, kan setirnya itu kan sebelah kiri. Jadi untuk khusus kayak mobil pribadi kayak gitu tuh posisinya kalau untuk jalannya harus di sebelah kiri, nggak boleh di kanan, karena yang di kanan itu khusus untuk truk sama bus nih, kayak gini nih, ini jalur cepat sebelah kiri. Dan kalau di Indonesia kan itu posisi setirnya kan di sebelah kanan, jadi jalur cepatnya itu di sebelah kanan, khusus kayak mobil pribadi kayak gitu. Dan untuk di sebelah kiri kan di Indonesia tuh bus sama truk ya. Nah kalau di sini di Turki beda, kadang si bus dan truknya kan pada ke tengah-tengah nih, sama kayak gini juga tuh, kayak gitu. Dan di Turki itu kalau lagi musim semi, pepohonannya tuh banyak banget, terus pada hijau berwarna-warni dan segar. Nah kalau sekarang kan lagi summer, dan ini tuh summernya tuh mau udahan, mau menuju ke musim gugur, makanya panas banget kayak gini, terus udah kayak menguning gitu. Nah jadi ini mau ngeliatin itu katanya kecepatannya berapa kali itu pamannya. Ini pamannya nervous banget, dia pengen di kamera terus dari tadi. Jam lah gitu kan, dan sekarang ini sekitar tinggal 3 jam lagi gitu. Tadi habis belanja makanan banyak, dan nanti di Sakarya di rumah mertua itu banyak banget orang. Aduh aku malu banget, aku harus siap-siap Google Translate ya, takutnya kan. Tapi aku udah ngerti-ngerti dikit sih bahasa Turki gitu kan, pokoknya aku harus pakai hati aja kalau ngomong pakai bahasa Turki, jadi biar ngerti. Dan ini terowongan di bawah gunung. Udah kayak di film-film, guys. Ini tuh lumayan panjang loh. Bagus sih tempatnya, jalan di sini tuh di Turki tuh jalanannya bagus. Lebih bagus dari Singapura. Tapi jangan disamain dengan Indonesia ya, udah pasti beda jauh lah. Tetap aku cinta Indonesia. Waduh, lama banget ya keluar-keluar. Yang paling heran itu adalah bisa ya orang gitu, maksudnya ngegali bawah gunung gitu untuk dibuat jalan, kan keren banget gitu. Bener-bener keren banget. Nah ini udah mau keluar. Kanan kiri pepohonan gitu, jadi ini tuh kayak di tol Cipularang Bandung, mirip seperti itu. Kayak misalkan kita dari Jakarta mau ke Bandung, pas kita mau masuk tol Cipularang kan banyak kayak pepohonan kayak gitu. Nah sama ini juga dari Ankara mau ke Sakarya, jadi pas lagi di Ankaranya kayak kesan banget gitu, tapi pas udah masuk ke kota yang lainnya udah mulai kayak banyak pepohonan gitu, karena kan beda ya. Ankara itu kayak Jakarta ya, Sakarya itu kayak Bandung yang aku bilang di video sebelumnya. Tuh banyak pohon-pohon, ijo-ijo. Tapi nanti ini tuh bulan November, pohonnya udah pada hilang, udah pada berguguran, karena kan bulan Oktober itu udah mulai musim gugur, November parah banget gugurnya. Jadi kita udah sampai di Sakarya. Tadi tuh udah keluar tol, tapi aku lupa ngevideoin bahwa tadi pas keluar tol itu, tolnya itu nggak kayak di Indonesia yang kita harus ngantri terus ngegesekin kartu atau ada yang bayar. Nah kalau ini kita cuman kayak nyimpen apa ya, kayak kertas tapi ada barcode-nya gitu, disimpan di sini. Nah disimpan di sini dan kita ngelewat tuh udah kayak langsung ke. Okay guys, so finally we are back home and we are very very tired because we came today, you know, from Ankara to Sakarya.
So like this, we will update new video soon, so you can take care of yourself. We will just see you soon again. So, ta-da!